Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam program Renungan Harian pada hari ini bersama saya Diki. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1 yang berbunyi demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini di dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Saudara-saudara, bacaan atau ayat kita pada hari ini mungkin bagian kita sering membacanya, bahkan tidak jarang juga dikhotbahkan. Menariknya, seringkali dalam pembacaan ayat ini menekankan pada sebuah pemahaman yang kurang tepat ataupun keliru. Ayat ini seolah-olah berbicara tentang relasi yang patriarkal ataupun hierarkis, bahwa ternyata seorang tuan ataupun seorang laki-laki seakan-akan lebih tinggi. Makanya dikatakan di awal istri-istri diajak untuk tunduk kepada suami. Tetapi kalau kita melihat bahwa kata tunduklah dalam ayat 18 seringkali ini menjadi trigger ketika orang membaca ayat ini. Seakan-akan Paulus memerintahkan bahwa seorang istri itu harus selalu tunduk apapun yang diperintahkan oleh suaminya. Tetapi sejatinya ayat tersebut gak bisa lepas, gak bisa dipisahkan dari ayat-ayat setelahnya, di mana sang suami juga diminta untuk mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat umat dan telah menyerahkan dirinya. Bagaimana seorang suami mengasihi istrinya ditarik langsung bagaimana oleh Paulus tentang bagaimana meneladan Kristus yang mampu untuk menyerahkan dirinya. Kata mengasihi dan menyerahkan diri ini sejatinya memiliki makna yang dalam dari apa yang kita lihat. Ketika Paulus memberikan nasihat ini, Paulus langsung merujuk pada karya kasih Kristus dan pengorbanannya bagi umatnya. Disinilah ada peran, nilai penting yang tidak bisa terlewatkan. Bagaimana seorang suami menjadi sosok yang mau berkorban kepada keluarganya dalam rangka ia mengasihi keluarganya. Hal ini menjadi tantangan yang cukup besar yang diberikan oleh Paulus tentang bagaimana seorang suami ini bisa hadir menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah keluarganya. Maka dari itulah ketika kita membaca perintah ini sebagai suatu kesatuan teks, maka kita menyadari bahwa tunduk ini bukan berarti relasi yang otoriter ataupun hierarkis, melainkan tunduk ini adalah yang dimaksudkan adalah dengan taat, rasa taat dengan penuh rasa sukacita, rasa syukur karena kita telah menerima anugerah yang telah Tuhan berikan. Taat ini bukan hanya kepada suaminya, tetapi itu adalah mencerminkan kita bagaimana taat kepada sang Tuhan kita. Sama halnya dengan mengikuti Kristus dengan sukacita, maka demikian juga seorang istri, seorang anak, seorang bapak yang kepada anaknya itu melakukan relasi di dalam penuh sukacita tanpa ada paksaan. Demikian juga bagi para suami yang menjadi tugas jemaat, kepala jemaat terkecil, bahwa Paulus mengingatkan bahwa para suami harusnya meneladan kasih Kristus yang tulus, rela berkorban tanpa berharap timbal balik dari kasih yang Tuhan berikan. Sang kepala ini juga memiliki tugas paling penting, bagaimana ia mampu juga mewujudkan kasih kepada setiap anggota. Dengan begitu, ketika kita melihat ini, bahwa ini merupakan relasi yang baik, bukan hanya sepihak, bukan hanya otoriter saja. Begitu juga dalam relasi antara orang tua dengan anak. Seorang anak yang taat kepada Tuhan juga diberkaitan erat tentang bagaimana seorang ayah mampu mengasihi dan menjaga hati seorang anak. Dan di ayat 23 kita melihat bahwa penekanannya adalah apapun yang kita lakukan, baik kepada suami, kepada istri, kepada saudara-saudara, kepada orang tua, kepada anak kita, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan.
Inilah yang menjadi poin penting di dalam bacaan kita pada hari ini. Maka dari itu apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini adalah hidup sebagai pengikut Kristus sejatinya dimulai dari keluarga. Dari sebuah lingkungan terdekat, terkecil, yang setiap hari kita temui. Yang setiap bangun tidur kita menyapanya dan melihatnya. Relasi antara pengikut Kristus ini dicerminkan tentang bagaimana kita mampu meneladankan Kristus di dalam kehidupan kita. Mampu melakukan segala hal seperti untuk Tuhan. Bukan justru menuntut orang lain melakukan apa yang seharusnya. Perenungan bagi kita adalah sejauh mana kita mampu meneladankan menjadi pengikut Kristus di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.